Kita beli nanti guys, nanti yuk. Ya, ayo kita di sini. Ya, langsung aja manjat. Lama ya sana mah. Kita sini aja cup ya. Iya, di situ tuh pintunya. Cuk, siapa yang mau traktir deh? Aku pengen lebih banyak, aku udah 150.000 lebih. Wih, kamu aja Dan. Aku nih. Ya. Udah, kita pakai uang 50.000 aku aja ya. Kita mau beli apa nih? Kita beli es krim aja. Es krim kemurahan cup, gak apa-apa sih. Gak apa-apa lah, es krim aja, aku masih kenyang juga. Oh ya, tadi kan kita habis makan ya? Iya. Gantiin sana. Es krim juga bagi kita kayak kecil banget, murah banget. Iya, kan? Udah kita gak dijemput lagi sama supirnya. Iya, paksa aja jalan, gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa, itu yuk. Ayo, terusnya. A few moments later. Wih, enak nih. Yalah, enak ini nih. Kita makannya di mana nih? Makan di situ aja tuh. Situ, duduk situ. Ya. Oh, mau gak? Oke. Kita beli yang rasa maco Rio. Enak banget pasti ya. Aku juga lagi haus soalnya. Sama. Kalau makan kan tadi kita udah makan di sana. Iya, banyak kita udah makannya kan. Kita makan dari tempat ada maju tuh yang sebelah situ tuh. Silo banget ya kan? Ih, kalau naik mobil mah kita makan di mobil ini. Iya, seru banget pasti. Panas banget lagi. Di atas motor aja Nan. Yuk, enggak apa-apa nih cup, terang cup. Iya, biar aja motor siapa ini. Kalau dinakain kita tinggal bilang papa kita aja cup ya. Iya, Nan. Soalnya kan papa kita kan preman di daerah sini. Iya, lah kita. Wih, enak ini cup. Wih. Biar aja lah itu mah. Ini cup ya. Enak banget sih. Jadi kita mau kemana nih? Main motor aja Nan. Gimana mainnya motornya? Keliling-keliling aja lah. Komplek apa keluar jalanan? Komplek aja lah. Kita mah nanti item lagi. Kalau ada asal emang gak ada yang mampu tuh beli motor kecil-kecil gitu. Ya itu aja gak ada anak kecil yang main. Mahal itu cup ya? Iya lah. Di komplek-komplek kita aja dikit cup yang sekolah kan? Iya. Di belakang perumahan aja dikit. Cuman berapa orang dong sekolah ya? Iya. Gak mampu mungkin mereka cup. Iya, kan mahal sekolah kita. Jadi cup yuk. Kita sambil jalan aja makannya. Ayo. Ke perumahan ya. Ayo. Aku dijauhin sama teman-teman aku gara-gara muka aku kayak gini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku ini. Udah dari lama masa enggak sembuh-sembuh ya Allah. Enggak ada yang mau ngajak aku main. Aku selalu main sendiri. Kapan sembuhnya ini? Duh, aku mau dulu di sini dulu aja lah. Capek banget. Nah, di sini sepi. Untung aku nggak sekolah. Coba kalau aku sekolah, pasti aku dibully. Tapi kalau misalnya aku nggak sekolah, aku nggak tahu tentang nulis, tambah-tambahan, ilmu-ilmu gituan lah. Ya Allah, semoga aku disembuhin ya Allah dari penyakit ini, agar aku bisa merasakan kehidupan yang bahagia ya Allah. Amin. Aduh, kamu lagi sakit banget, perih. Udah mau habis nih nantinya aku. Sama aku juga. Ada cewek kesakitan itu Nan. Dikit, coba kita lihat yuk. Bukannya kenapa itu cup? Kenapa sih? Dikit kesakitan itu bukannya. Heran aku. Ih Nan, buruk rupa Nan. Kok ada orang gitu ya? Iya Nan. Kita beli aja, kita beli yuk. Iya. Coba muka dia. Iya, jelek banget. Hahaha. Ini punya kakakku. Mukanya gini cup. Luka. Mukanya kayak gitu cup. Iya apa? Gak ada yang mau cup cowok sama dia cup. Iya apalah itu. Ini kan penyakit aku. Cewek kok punya penyakit ya kan? Iya cup ya. Semua orang punya penyakit. Pantesan dari jauh dia gini-gini cup ya, kita liatin. Dari jauh aja udah jelek ke kanan. Iya, ternyata nambah jelek. Kalian ini orang gak kenal sama bully aku. Iya, emangnya kenapa? Lu kan bukan temen gua ya. Kalau ke temen iya juga ya kan? Iya, bukan temen gua lu tuh. Ya kalian jangan kayak gitu. Suka-suka kita ya, kita yang mau ngomong juga. Kita dari dikit cup, sini cup, sini cup. Jelek banget cup. Jangan dipegang lah. Kamu aja cup. Tinggal lah. Jangan kita lagi ketelaran cup. Iya, jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Ih, sini cup. Penyakit aku kamu lagi. Awas nanti sakitan dia. Nanti airnya muncrat terus gitu Nan. Aduh. Gila banget sih kalian. Kayak gini mah gak bakal bisa sembuh cup ya. Lama mestinya ya. Kata siapa ini bakal sembuh kok. Yalah kak, muka kamu aja kayak gitu. Kamu dari bayi ya kayak gitu ya. Enggak, gak dari bayi. Tapi kok itunya gede banget ya. Itu dari bayi tuh pasti Nan. Iya pastinya. Iya ini timbul tiba-tiba. Alah bohong. Kamu tuh mendingan di rumah aja gak usah main-main. Gak ada mau temenan sama kamu. Iya mukanya cacat gitu. Cup, dia kalau di sekolah diledekin gak cup ya? Diledekin pastinya. Orang aku gak sekolah kok. Ya, gak sekolah. Bodoh banget pasti dia. Iya, 1+1 berapa sih? 1+1. Berapa? Berapa ayo? Udahlah. Mikir lah, mikir dia cup. Kamu gak mampu ya? Enggak, aku mampu kok. Di warga-warga sini cup jarang ada yang sekolah. Paling kita doang ya. Kan kita yang paling kaya ya kan? Iya cup.
tempelin aja tuh, lihat gitu cuk, kenalan sini gini tuh ya, orang iya, belakang itu cuk yang tinggal rumahnya gubuk-gubuk. Parah banget sih kalian ngomong kayak gitu. Kenapa enggak tuh ya? Kamu udah miskin, penyakitan, ngapain main di perumahan iya, ini? Iya, kan orang kaya semua. Iya, nanti pada sakit nanti di sini gara-gara kamu. Aku cuma mau jalan-jalan doang. Aku dari tadi di sana dibully, di situ dibully, di sini juga dibully. Oh. Ya kan iya, kamu banyak kayak gitu, pantes, aja lah dibully ya, pantas iya, itu mah. Coba kalau kamu cantik, iya, kaya, wangi, itu enggak penyakitan kayak gitu, pasti mau ya cowok deketan iya, sama kamu. Oke, dia mah enggak ada yang mau. Apalagi aku, cuk. Enggak, kamu aja, cuk. Enggak lah. Gak level aku Nan. Sama aku juga cuk. Kalau aku tuh yang tinggi-tinggi, cantik, putih, kaya, itu idaman aku Nan. Ini apa Nan? Cuk, ini penyakitnya gak bisa hilang itu cuk. Iya gak bakal bisa. Iya sampai tua. Ini bisa kok hilang kalau misalnya diobatin. Terus kenapa muka kamu masih kayak iya, gini? Iya masih bengkak gitu. Aku bisanya beli yang murah. Emang harga obat kayak gitu berapa sih? 100-an juta. Aduh, baru juta. Bagi mama kita megapin juga ya. Iya. Mau 1M ya kan? Iya. Kalau itu dia juga hilang pasti ada bekasnya cuk. Iya. Mana ada mau sama cewek yang korengan gini cuk. Iya, bekasnya pasti jelek banget lah. Nanti mukanya banyak di sini cuk. Iya, tuh bentol-bentol. Yaudah lah, aku mau pergi aja sama loh, kalian di bully. Pergi di bully ya. Mau pulang aja. Muka buruk rupa. Muka buruk rupa. Cewek ada cuma kayak gitu mukanya cuk ya. Tahu ya kan? Iya, cewek kan cewek tuh mukanya kayak gitu bener loh. Iya. Gak ada yang mau tuh cowok sama dia. Gak bakal ada lah, jelek banget dia. Iya. Tuh. Daripada kita mikirin dia, mending kita main berdua aja main motor iya, ya. Iya. Cukup ya kita main motor aja. Ayo Nan. Nah, sini aja nih mainnya nih. Cuk, dapatnya lah nih cuk. Iya. Seru banget ini. Cuk, kita digantian cuk. Iya kita. Cuk aja. Siapa yang pertama ya? Oke. Nanti besoknya kita taruhanan sama kampung sebelah itu. Wah, ada itu sama cuk. Iya, yuk kita. Cucu, Indonesia, Cina. Yang Cina aja deh. Susah sih ya kecup, yuk. Yuk. Aduh, kan kecup Cina, cu. Eh, kamu duluan. Aku gak kerenan. Ini dari mana sampai mana, Nan? Dari perumahan situ sampai sini lagi, cu. Balik lagi. Oh, berarti sampai situ? Iya, kamu jangan muter-muter. Sabar ya, Nan. Ya. Dadah. Ayo Nan, bisa gak ngidupinnya? Cuk, hah, aku pengen coba trek baru Cuk tuh. Mana? Nah pinggiran-pinggiran sini Cuk. Yang tanah ini? Iya bisa Cuk. Keren banget kamu kalau bisa Nan. Bayangin aja kamu lagi. Emangnya boleh Cuk ini Cuk? Boleh lah itu Nan. Bayar? Iya, bayangin aja kamu lagi bawa motor KLX yang gede itu Nan. Boleh Cuk, hidupin Cuk. Hati-hati lah. Ya, hati-hati ya Nan. Ya. Aku harus gimana biar aku bisa dapat teman yang mainnya tulus sama aku. Aku capek dibully terus. Mana tadi tuh cuk, yang cewek yang tadi tuh cuk. Iya Nan, yang buruk rupa tadi. Cuk, jaga tadi di jembatan ini. Ayo Nan, iya Nan, gak usah dihidupin Nan. Tolong berikanlah aku pertolongan. Ayo, mau kemana lo? Ya aku mau pulang. Lo pulang kemana? Masa rumahnya di sini ya? Pulang ke sana aku. Oh, keluar. Kalian kok cepet banget udah nyampe sini? Ya iyalah, orang kita bawa motor. Motor orang kaya itu. Bagus banget motornya, motor kecil. Iyalah. Ya aku boleh lihat enggak sih? Enggak. Motorku rusak nanti. Iya, mahal itu. Bisa emang belinya? Ya enggak bisa sih, tapi kamu. Udah lah, lu tuh balik aja. Iya. Jangan di sekitar perumahan ini. Nanti kembali lagi. Iya, nanti nangis. Ya kan ini aku mau pulang. Itu sana balik-balik gua salah cepat-cepat nanti lo ketemu gua lagi lo. Sebel banget aku hari ini ketemu dia terus. Ya Allah putar balikanlah kehidupanku ya Allah supaya bahagia. Itu kok ada ikan di situ? Mana ikannya di atas lagi? Ikan ngapain kamu di sini? Aku tersesat manusia. Kamu bisa ngomong ikan? Ya, jadi dia aku tolongin, kasihan kamu tersesat di sini. Itu kan ada ember. Aku taruh situ aja lah. Aku ambil dulu embernya. Ada airnya lagi, pas banget. Nah, alhamdulillah banget ikan kamu bisa selamat. Kamu masih bisa hidup. Maaf ikan, baru nemu kamu. Iya, terima kasih manusia. Kamu sudah menolongku. Dan sekarang aku bakal wujudin permintaan kamu. Hah, beneran ikan kamu mau wujudin permintaan aku? Yaudahlah ikan, aku minta duit aja ikan.
biar aku bisa beli obat aku, bisa beli kendaraan buat aku, dan aku kemana-mana nggak jalan kaki terus sih kan, biar nggak diledek-ledekin. Ya udah, sekarang kamu tutup mata manusia. Yaudah deh, aku tutup mata nih. Hah? Beneran nih kan? Ini duit. Wah, banyak banget. Ada 3 gepok. Ini 300 juta ikan. Makasih banyak ya ikan. Sekarang kamu bantu aku ke sungai lagi manusia. Yaudah yuk ikan, aku lepasin kamu ke sungai. Udah tuh aku langsung berobat sama beli kendaraan juga ikan. Makasih banyak ya ikan ajaib. Kamu standarin sih Nan. Oh iya deh, aku lupa. Bisa gak ngidupinnya? Coba kamu hidupin aja deh. Yang terampas itu ya. Orang. Jangan cap ya. Oke. Kenapa ini? Nan, motornya mati. Gak tahu ini. Kamu ngapain tadi? Mungkin gara-gara ngangkat gak, Nan? Kamu itu, coba hidupin lagi ya. Coba aku ganti. Coba cek bensinnya dulu, Cup. Kayaknya ini aman-aman aja, Cup. Tuh, gak ada yang aku tadi gak sengaja ngangkat, Nan. Waduh, abis, Nan. Pantes mati, Cup. Aku lupa ngisi bensin juga. Dorong kita, Nan, gimana? Udah gak apa-apa lah. Kamu nyapain aku aja, Nan. Tuh dorong doang, Cup. Ini juga muter aku. Muter kamu sih, malah gak dikeluarin. Yaudahlah, yuk, bareng-bareng yuk. Akhirnya aku bisa kebeli mobil. Muka aku udah cantik, udah mulus lagi, gak ada bekasnya lagi. Sekarang mah udah gak ada yang berani bully-bully aku. Akunya kan udah cantik, udah putih, udah kaya. Ini berkat ikan mas yang aku tolong. Makanya aku bisa kebeli ini. Capek banget aku, Nan. Tahu sih, gak dicek dulu lah. Capek banget aku, Cuk. Itu anak-anak yang tadi ngebully aku bukan ya? Aku panggil deh. Cil! Ada cewek cantik, Nan. Kok dia manggil kita, Cuk? Kaya lagi ya, mobilnya bagus banget sih, Nan. Cepetan, Cuk. Sebenernya kan kita mau dikasih duit, Cuk. Iya, kok, ya, kok. Eh, kalian yang tadi ngebully aku ya? Motornya didorong. Jadi kalian, Cuk. Dorong mulut. Itu anak yang tadi, Nan. Yang kita bully itu kan. Yang tadi. Cantik banget dia, Nan. Kok kamu bisa secantik ini sih? Iya, mana? Luka kamu di sini, tuh. Sini, liat, Gil. Luka aku udah sembuh. Udah gak ada bekas lagi. Udah cantik, putih. Tadi kata kamu gak bisa sembuh. Ini sembuhkan, tuh. Gak ada bekas lagi. Aku sekarang udah punya mobil juga, nih. Lihat, mobilnya bisa dibuka atasnya. Ini bohong, ini cukup barang dia mungkin. Tapi gak mungkin juga, Nan. Masa dia tahu semuanya sih, Nan? Udah gak ada bekas. Padahal kan tadi dia miskin banget, ya, katanya. Sekarang bajunya rapi, mobilnya bagus banget. Mahal banget ini mobilnya. Iya, ini bukan mobil kamu ini pasti ya. Ini mobilnya Amel. Oh, namanya Amel. Iya, ini nama mobil dia, Cuk. Kok dia cukup banget, Cuk, kayaknya, Cuk. Iya. Dia tuh mukanya hilang lagi. Iya, cantik. Kok kamu bisa kayak gini sih? Iya. Iyalah, tadi aku habis nolongin ikan. Ikan ajaib. Hah, ikan ajaib, Cuk? Ikan ajaib. Kamu percaya gak, Cuk, ada ikan ajaib, Cuk? Gak percaya lah, Nan. Gak mungkin. Iya. Dia gak percaya. Orang tadi aku nemu ikan. Terus aku tolong. Abis itu aku dikasih duit 300 juta. Kalau gitu mendingan buat kita ajib ya. Iya, mending kita yang tolong, Nan. Iya, jangan kamu ya. Kalian mah miskin, gak punya mobil kayak aku. Punya motor malah didorong. Motornya kecil lagi, liat nih, mobil aku gede. Motor kamu mungkin cukup nih di mobil aku. Bisa 1, 2, 3, 4, 5 di depan. Kok jadi kita yang miskin? Iya, Nan, malah aku tuh. Ayo, Nan, ayo, Nan. Aduh, malah aku tuh. Hah, salah siapa tadi bully aku? Pak supir jalan.